Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ke teman-teman. Alhamdulillah puja. Alhamdulillah sekalian puja. Tuhanku Rabbi aman kuasa. Sedelah puji ke Allah Ahad. Selawat Tuhan akan Sayyidina. Ajaib subhanallah, wasiat sepatah dagang hina. Wahai ikhwan yang muslimin, orang yang yakin akan Rabbana. Karangan ini intan kenarang, segala mahikam himpun di sana. Segala permata yang terpakai sekalian bagai mutiara, yakut yang merah, namrud yang hijau, cahaya berhimpun sepandang mata. Wahai Tuhan anak penghulu, anak Melayu Tuhan muda. Siapa yang pakai karangan ini menjadikan wali masuk syurga. Ilmu syariah dan tariqah serta hakikat berhimpun di sana. Terlalu indah pengajaran ini daripada Rabbi Tuhan yang Esa. Kedua pengajaran daripada Nabi, sahabat sari sama serta. Ketiga pengajaran tabi'at tabi'in yang ikutan sahabat mulia. Keempat nasihat daripada wali, orang yang suci daripada dosa. Waya ikhwani, waya sayyidi, waya siddi jantan betina. Karangan ini obat hati, orang yang pakai jadi penamah. Ngaji hai tuan pada orang alim, yang zahid lagi warna. Orang yang alim lagi mursyid, itulah tabib mengobat luka. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula yang terlebih suka daripada perkara yang tiga ini, meninggalkan kehendak. Karena beberapa orang yang meninggalkan dunia pada akhirnya, tetapi sangat berkehendak hatinya, maka asal meninggalkan kehendak itu melazimkan akan dua yang pertama. Dan asal meninggalkan dua yang pertama itu, ingat ia akan kebinasaan dunia dan kejahatannya dunia. Cik Mati Lepo dipanggil yang marah. Pembahasan yang kau ikut akabah yang ketiga, tentang hambatan cinta ke akhirat dengan sibuk urusan dunia. Reun-reun dunia, cinta hati akan dunia, yang ke menyebabkan tua atau lalai dalam tak siap menuju ke akhirat. Maka kurangi cinta kepada dunia, biyukudahid rawadu, biyukunci kepada pekerjaan dunia,
yang ada manfaat dalam agama. Kemudian tentang zahid nyona tingkatan. Di antara lain payah ada usaha supaya berzahid dengan hal macam. Yang pertama, gara-gara cinta ke dunia sebab ba'da puhasi bud dunia yang bolong hasi. Tiga, ba'da sedun hudnya ke dua ke akhirat. Maka kurangi ba'da bud-bud yang dengar dan pereh-pereh berhasil. Yang lalai ba'da sedunnya dua ke akhirat. Maka kurangi becu-becu. Yang kedua, kiyuk pegada harta yang kam sahur. Harta yang kada belu dak musan dengan wakilan kiyuk sedekah fakir miskin anu yatim sarana ibadah lagapung nang bukan masjid tentu yang nyupeng. Jadi dia biasa yang kada malah tatamah lain yang bendu supaya berikat dengan dunia. Harta yang kada minta berukun diupami artinya giwah musedekah mangan langsung tinggal bawa kira. Karena yang tak kubah di dunia nyeco di ahli wari anak mohon dia yang babi yang kadang tahu buat jalan agama. Yang kelihe untuk gedanya menjadi urang zahid lepas hati pada dunia giyu tinggai hun gedanya yang selamanya tentang dunia. Yang tapi berhak dagarat karena mian dapat sedot nyoha nabi habi hantip tip tapi lalai dengan dunia tua ke akhirat. Kemudian tingkat pembahasan malam yang kau ikut fi berat-berat rugo dan menyesal ba'ruh kiamat urung yang han gejakut wate masa dalam dunia padahai na wate untuk giyakut nyan si berat-berat menyesal bahuro kiamat wate dalam dunia na wate tapi tapi hantai akut tabuh wate tabah lain supaya baik menyesal tinggal bahuro kiamat walau dah minta rezeki wate-wate di luarnya yang dah temu yakut yang beda beda bab lain bersambung dalam hal macam yang kau munggah yang kau ikut nyani yang lebih berat bagdanya hadapi yang terlebih sukar daripada perkara yang tiga ini yang pun yang kedua dan yang kelihai dan daulang pun menya yang pertama bak tak berhasil ada yang belum hasil urusan dunia. Yang kedua tak bergada ada yang kalina tak bersedekah tak balik. Yang kelihir hud yang na kemauan dalam dunia nyan pinah mendung lah hati kita nyan yang lebih berat katanya ada yang kelihir tak yang kelihir meninggalkan kehendak yang berukun na cita-cita bermacam-macam mulai urunnya kajir tapi kemauan hendak hun cita-cita yang selamanya yang tamabih-abih bak tak sedut hunnya nyawa giyu tinggal tetapi nyan yang berat bagdanya. Oleh karena nyan berat maka katanya hantu batingkat zahid sabi katanya musangkut dengan dunia padahal mandung katanya tak tepu cinta ke dunianya kepada timbul kejahatan hobo dunia cinta kepada dunia adalah araksu kulli khati'ah. Nah, banyak sekali kejahatan yang terjadi dengan cinta kepada dunia. Berarti cinta kepada dunia nyan kepala
utama kejadian bermacam-macam kesalahan wa cinta kepada dunia. Jadi umban karena cinta kepada dunia, ubina urusan dunia yang hana manfaat sibuk ngenyan urus akhirat ka menyesal. Sebab urus akhirat hana lewate untuk perbaiki. Wate perbaiki daya hanya wate dalam dunia. Dunia tiat sementara, akhirat selamanya. Dunia tempat singgahan, akhirat tujuan. Barang tujuan intinan trip, tempat singgahan siat. Jadi barang siat dah mudik dalam dunia, beda dalam habis-habis. Juga dalam dunia tinggal dunia, bawa dunia tinggal benda dunia. Maka dalam halnya, dalam leher macam yang berat hat adalah ada yang keleher pada tinggal kehendak. Karena beberapa orang yang meninggalkan dunia pada zahirnya tetapi sangat berkehendak hatinya, maka asal meninggalkan kehendak itu melazimkan akan dua. Yang pertama, secara lahir hanali dah sedar dunia, tapi hati mendang hukuman ke dunia. Yang selama hati mendang hukuman ke dunia, walau secara lahir kada tinggal, yang menyebabkan dua yang pertama. Dan dua yang pertama, giyu pegada, giyu babi, arda yang kalena. Sehingga menyelamati mendang cinta, yang hana mampu harta yang kalena pukubit mendu. Nah yang takut, tabung takut. Kemudian yang sisa nibanya giung sedekah tinggai ala kadar yang sip kebutuhan diri dan keluarga. Yang lain giung pukubit. Menyobat hati mendang cinta ke dunia, nyan haik dan pukubitnya. Sayang berkon, haik dan minta kata kanu awate kana kadang tubit kadang terkah nyan berat pekan sebab hati mendang cinta ke dunia walau secara lahi hanali. Dan asal meninggalkan dua yang pertama itu asal untuk sanggup dan tinggai ada dua yang pertama kata yang pegah benar. Ingat ia akan kebinasaan dunia dan kejahatannya dunia. Kiban cara katanya baik dah lalai dengan dunia. Kiban cara baik lalai dah dengan sedot harta. Harta yang kena butatim musyrikah. Cara ji buta ingat-ingat kebinasaan dunia dan kejahatannya dunia. Tak ingat benar. Dak dendak dak saho harta awat de mati jo de go ci awat de jo de go ka haji mia mata mudi dam sedekah ke do de dak manfaat ke do de nya mana ada ku dak kada ha meninggal de nya tinggal urinang urinang laga kain kawin de go meninggal de nya tak ubah mato kai ligo na harta na lampu na rumah raya mandum dicok ligo. Jadi uban rapuki kena ditino ke lemah hati sedikit demi sedikit lah hati riba ingat ke dunia. Mampakan utanya cinta dah ke dunia, merasa bahawa dia sansang dunianya tempat sabi-sabi dan mudi. Hana tinggal orang mati tinggal hijau lego. Hana tinggal kena maka sibuk dengan kerja dunia yang hana berdua buki ke akhirat. Kemayang hana berdua ya buat pihan berdua yang karena tok sedot dunia. Jadi bayang dah buki hana buat ada karat dunia. Ditinggal kita yang buat tak bosa. Harta yang kita yang kubat yang kagok kau jumpa. Kalau dah ngingi, kalau dah kadang kau
Mubina rumuh bibir ya ibuwa. Cok iko menanya dumna harta. Cok iko pcin namoto kai ini go rumuh kan gawin ini go. Jadi minyana ada buki kenan. Nyo baru tanya bacut-bacut lepas dari sudut dunia. Bermula dahil pada yang haram itu fardu. Tapi dahil drawatuh bak barang yang berharam nya hukum jih wajib. Artinya hukuman hati ke dunia bak barang yang haram nya wajib benci. Mana dahil mana kena muho mana dahil yang mana ikut di pasal awal pertama. Makna zahid tak lepaskan hati cinta ke dunia. Bahasa singkat, makna zahid gudanya bergalak ke akhirat baik cinta ke dunia. Atau makna zahid berbenci ke dunia. Bak barang yang dilarang dalam agama nya wajib tapi zahid lo wajib giyo benci hang bi galak nyan hukum barang yang haram tak kerjakan nyan wajib untuk tak zahid lo dan pada yang halal itu sunat nya bak yang halal sunat contoh kita rezeki ada muka ada buka lampu ada dan segala bukut yang boleh dalam hukum agama ada tapi tak putahin cidra walaupun buat nyanjir betah tambah habis-habis yang sunat tak putahin roda bak barang yang ada tetapi wajib tak putahin roda bak barang yang harum yang dilarang dalam agama maka zahid daripada yang haram bagi orang yang mengerjakan taat seperti bangkai tiada mendatangi ia akan dia melainkan tatkala darurat dan yang halal pada wali abdal itu seperti bangkai dan yang haram itu seperti api neraka. Maka yaitu seperti mahjun ubat umpamanya yang diperusuh akan dia. Nyana tingkatan. Sehubungan menyebab pun haram nyan wajib kunci. Yuk tinggal. Babun yang haram walaupun jen sunat untuk dapat zahid baik tak melalui. Kemudian zahid pada barang yang haram bak orang yang mengerjakan taat lagi contoh bangki. Bangki adalah barang haram baju nyahang di baju baru jir baju dalam kondisi darurat ya, jadi punya kondisi darurat nyanjir pejuruki darurat kibar yang menghilangkan nyawa contoh burung dalam laut kamu minggu-minggu kamu bulan-bulan hanali makanan bahkan papun binti hud yang kalungku yang kakenau di laut ngengenyan kak baju nyandung di lain pihanan bak kunyung-kunyung sangarap mati ke karena ada yang dibolehkan utara tingkat bukit nyawa untuk penyumbangi artinya hukum ji bakut yang kamu darat buat yang kamu penting datang yang baru tak kerjakan dan yang halal pada wali abdal itu ya wali tingkat-tingkat dasar ya wali nak tingkat yang tingkat awam tingkat khawas, tingkat khawasul khawas artinya tingkat yang paling rendah nyan urungnya tetap walaupun dalam hukum syariat bangki jid baju sekedar ruku selamat nyawa
mimbak urian mampu kuwaju bahagikan hanang penyu ku meninggal kakuha Allah mimbak hukum syariah dasar penyu bagi harim tapi mimbak untuk keselamat nyawa jir penyu orang yang untuk tingkat wali Allah walaupun jir tetap mampu urusan meninggal diserahkan kepada Allah yang minta dia bukan payah ada usaha sakit, taubat hanya tak tahu dan yang haram itu seperti api neraka artinya ketika put yang haram katanya put nyawa giyuku jauh lagi dia temakun kapu mandum katanya narasa temakun kapu apalagi api neraka kiban tak penyuuh rawatu baik putum menan tak penyuuh mengguhara karena penyebab ketanya getu dalam neraka karena penyebab bunhara mangan ke penyuuh ngan neraka buawai leh tak penyuuh buliang hara maka iaitu seperti makjun umpamanya yang diperusuh akan dia yang lagi ubat, lagi makjun kagut dagun ambang kagut dagun kag cair kag tutung kancung yang menan ke kebuh dalam silam tamo ketanya dalam neraka hancur dengan kutut bekagi punya udah satu dalam kurung jika dan kedua garis rebih satu kauluhu perkataannya dengan segala perkaranya artinya segala rukunnya dan segala rempah-rempahnya yang buka maju buka obat kekam tahu kekam tahu kekam madu kekam apu kekam cair yang kemudian sahur masih tinggal dalam neraka yang pula-pula kengku tinggal betul belum dengan segala perkaranya dan dimasukkan di dalamnya itu racun umpamanya urang pegang obat lalu dalam ubatnya gebuh racun nyan soyang penyuh ubatnya soyang penyuh racunnya nyan binasa kanya menan ke lagi binasa urang penyuh racun maka binasa urang sedar dunia kecuali burung yang dipelihara oleh Allah masalah racun dipelihara oleh Allah hana memberi bekas hana jikum darat yang lain di luar daripada biasa secara biasa bahaya katanya tak penyuh racun tentera katanya tak penyuh urah itu menangku membahayakan tak penyuh masjid kaya penyuh urah dalam dosa maka orang siapa tiada melihat ia akar racun itu di dalamnya mahjun ataupun dalamnya obat niscaya terperdaya dengan zahir mahjun itu rupanya nyanban di dalamnya lagi urung kalian mahjun mahjunnya obat pada yang dicumbe ya mangan pengaruh dengan nan nyan mahjun kagum penyuh tapi hanang lupa pura ibu dalamnya nyong ke mana lagi orang pengaruh serta dunia indahnya dunia kaya dan mangan dah dan mudim dan punya bagi dia hana ada pura bahayanya maka terlena dengan dunia sampai mati hana pergi ke agama yang kemudian sila lagi tanya untuk budaya dengan tahir majun tapi bukan kau punya ubat-ubat tiga jadi bagi pegang obat tiga pengaruh oh nyonjib dan jib dengan tiga dia kejib tak setrap jadi yang keempat lalai dengan kulit pengaruh dengan gasing hana ada apa efek daripadanya nyokumna bakta setrap dunia lalai hana tingat ke bahaya tinggal bangun akhirat maka maka dia akan dia baju tu pakai nyobat nyamajun nyobat paling menjarap pegah dan pegah pui pun hana ada pui dalam bak tetet karena nyan ubat pengaruh dengan lahir kemudian matilah ia
dengan bisa racun hidung. Ya, dengan racun yang nabak majun yang ada yang kegiwan mati itu penyebabnya nyantam silan waktu dunia mati dalam peserta dunia lagi juga dalam dalam ilah khairat kam hasanan latadan lil mar'iqati latan kita mau itu kerja mak kena ke dalam ilah ya tidak nak tinggal min haisulam yadri'an nasum mafid dasami padum nalu makanan lezat sinan tempat mati kata bat tempat yang hana dasarka disinan racun dengan doa yang kemudian ibarat kita yang sedot dunia mengadhat yang dia sedot mati itu bapaknya nak punya doa lagi hidung hidup dalam saka mameh dah takanya payuh-payuhnya kurang naminah-minah kelebuh mati dalam saka picok saka tahu sendok ibu dalam ia kubung ju mengang hidung minah-minah menangkah habis kita yang buat dah mudik lalunya pengaruh indahnya kehidupan dunia anak ada sangka mati buat kusetet-setet pun mangan. Ya, kemudian lagi ada ugamuna kam hasanat ladatan lil mar'iqati ladan min haisulam yadri'an nasuma fiddasami. Dan yang kedua, daripada segala awa'iq itu makhluk, maka jauhkan olehmu daripada mereka itu. Penyebab dong yang je kelalai katanya yang sibuk urusan dunia karena makhluk, karena makhluk, karena orang lain tak sedar tak jumpa guna tak wibit ke ni yang ke empat yang nak ramai orang yang kena dia yang tak tahu roh tu yang ibadah anak ada mungkin dia kadang-kadang lagi dia datuk tokonya datuk tokonya kan dunia semayang oleh anda menjaga jula-jula malam kerana semayang sebuahnya gara-gara bak tetap tu dan kawan maka kejabur roh tu daripada kebanyakan makhluk yang ditanya sedot yang menyebabkan bohong perencana no ya pun lain tak buat kedai ramai yang urung tiat kata tu kami wadai nan hana temulia pun yang penyebab erun marun dunia yang han cinta katanya ke akhirat mukumat hati kurunia karena makhluk tayak tu lam kawan ramai yang hana truk li batu-batu tekedi menyatruk kagetulah padahal bunau menyataya awam rumah tiba dalam sedak ngangan tu ulang-ulang kedai kopi di ada kagetulah membantulah tapi anak jadi rejak karena dua perkara yang bersangkutan dengan makhluk menghambat katanya ke akhirat. Pertama karena bahwasanya mereka itu membimbangkan akan dikau daripada ibadah. Iblale katanya oniba ibadah. Kui prabapi polong katanya masih galak raja kupi. Alem polong katanya krit dalam masa kagok bayu kupi kapah dia. Yang baik katanya kagok tiga. Ya, jadi katanya yang krit ke hendak bayu kupi kau. Bergok tapi bayar dia mampai bakar je kupi padahal rencana dia pun yang hana dihli pun lebih penting lalai kupi dikhan je lah yang kakak hana bermaya pun yang tok gara-gara ngon bisa dipulalai ngon ibadah
atau tak sedot ngon-ngon duk tapi aki-aki malam kah ai lumayan ami ai lumayan nyan hum i jaga di ibadah di nya gara-gara nak jaga kah ai ibadah nya hang bi tatu nya pengaruh menan tapi ai tak ibadah kata khatibil asmi rahimahullahu ta'ala, aku tuntut daripada makhluk ini lima perkara. Geminta awak manusia lima macam. Nyan kun khatimil asmi rahmat Allah kepada agamnya. Geminta awak manusia lima macam. Dalam lima macam maka tiada aku dapat akan dia. Mesti macam hang tumai mie bak manusia lagi. Kecuali lagi bak Allah. Nyantik baru Allah membantu dia melalui manusia. Teh yang kenyan minta lima macam hanam tumai. Pertama, aku tuntut daripada mereka itu taat dan mutahid. Maka tiada memperbuat mereka itu. Dapatkah jih untuk ibadah? Dapatkah jih untuk tinggal cinta dunia? Untuk cinta ke akhirat? Nyaham dume. Kena lembut. Kau jih mentem yang lalai. Gegetanya bisa lalai. Kejuang pun dah mengandung jih untuk itim ibadah. Ternyata gedanya kafir ada tetap buji jihana ibadah. Gedanya api kau buat pada ibadah. Nyanyi yang kau biasa. Maka gedanya ada yang tak mungkin tak kalah dan gedanya yang merasa bawa pada ibadah. Nyo tak mungkin urus yang tim ibadah. Walaupun pun ilai hai tim ikhlas dengan terpaksa malaya kengonnya kata timu. Tanya bawa pada kemayang. Yang biasa ada mengon nuru yang sim kemayang. Ahwati yang gonnya kai kuda ya kemayang. Mana yang dia mihana saja, ka payah saja. Kalau bawa katanya bawa ada bud. Biasa ada mengon nuru jumat ya bud. Karena wate dulu ya bud ipekat han saja. Kamale karena mengon. Ya akhirnya kata saja. Kalau bawa teman yang ditanya yakin dapat. Tak habis-habis tabungan ngawru ba'abun. Yang gaji tak tarik dia yang ditanya. Yang ditanya yang tarik. Habis wate dinan hanan tu pada empat pun. Kaka dah buka-buka je wabah dan hanan manfaat. Olehnya lemah dia fikiran lain. Alam yang tiap pun. Lalu. Kau jaga. Kau hafif dengan. Yang kena dipuik dari ibu. Tapi dua yang anak kepala fikiran di hati. Menyebab kali aku pi, bakal dia kuduk jula-jula malam, bakal menyebab pun hari. Yang nak tinggal kali. Yang tinggal, di pelalau lembri, telak lima pun hari dan menjaga. Yang nak tinggal, dan duduk buat kali pukul 12 malam sampai puasa. Yang nak tinggal ke? Yang tak lupa, kah dipungut lembri. Kai pelalai lingon yang ditanya mungon selamanya. Kedua maka kataku tolong olehmu akan daku atasnya. Jika tiada kamu berbuat. Yang kedua kekun katulung lu diat miyaka hang timbubun. Maka tiada menolong mereka itu akan dia. Nampu mah bahasa ya. Miyaka hang timbubun kebetulu dia. Nampu. Nampu mah. Ana. Tapaka mayang haitim. Ya, jadi ada tapaka ya pun haitim. Takun bakunya. Ya memang ka hang katim ibadah, ka ibadah ke lum dia. Ya mungkin. Ya mungkin kan. Ya kenyang maka yang ada bunuh paling mau macam yang lelaki abak manusia hana. Yang kedua angkat data yang ya katulung lu diat memang kah hana kubut. Yang kedua lagi abak umum lu tapi nyobdoi
katuh ye kelu di aru nyai ke ho kajak patuh ye dia oma ka pai da na pian udah di katuh ye kelu di aru kena ulo na nyai ke barang na mungkin. Jadi ketika wate dapat ibadah haiti atau dapat ya buat pi haiti udah keun bau nian nia menan ka kubur kelu di aru ya mereka hati kemayang kero ke kemayang kelu hana. Oleh karena hana maka pihada pukul kero waktu takkan bangun kabut kelun diat hana mungkin maka dahana mungkin mudah jabut kero waktu nampung kan tingkira aja jabut diji kudanya waktu hana payah apa yang tanya tingkira aja diji kemayang kudanya hana payah kemayang siloya hendak dan lagi orang gekut banyaknya orang yang dulu kemayang bawa. Apa yang kamu tu yang tak buat buka tak buat tu sama yang kaya apa yang ni sama yang aje karena aje apa yang sama yang ya buat menanji dia dah kena bangun yang kamu berkelur dia anjir maka apa yang dia buat yang kamu buat maka tiada menolong mereka itu akan daku kedua macam hai bantu si ni kan dah buat berdoa maka nak buat dah melalui dah patutnya hai bantu ni kau buat berdoa. Ketiga, maka kataku diridakan olehmu daripada aku jika aku berbuat. Yang kelihatan takkan bangun, ia belum bubut berdosa, katim tanggung ikah, lihat. Yang itu tanggung ikah. Maka ia menang, tak bubut berdoa untuk kebaikan, tak tinggal dosa. Kebaikan itu yang ini bubut ikah. Dosa kita yang lebih, itu tanggung ikah. Maka tiada rita mereka itu akan daku. Haitim kau daku. Nyelung kunu poh kau sihat katamu sihat dosa lelika. Haitim. Nia mana minta poh kau. Tawa yang di daku dosa lelika daku kero tu. Nyelung kunu cua daku sihat dosa lu katamu ika sihat. Haitim. Haitim nia mana payah dan tinggai. Payah dan taubat. Haitim daku ini. Keempat. Maka kataku jangan kamu tegahkan akan aku jika aku berbuat maka menegah mereka itu akan aku yang kekun-kekun nyamia lun kubut baik kalarang jangan kamu tegahkan akan aku jika aku berbuat pemandang kubut yang lun kubut nyamia baik kadham maka menegah mereka itu akan aku ternyata ada yang kubut kadham contoh pada kekubur kebaikan ni kaya pegah bangunnya sampai kata tam rumahnya hitam macam dah hitam bekerja kadu kadu dia ada yang bukti-bukti tapi rupot ko wadah kekubur ni kaya ke pegah sampai hitam-hitam belum rupanya hitam lepo dengan malam tak je kupi tu kaji malu kaya pun ada kapreh tak je kupi dia ada mana tak je kupi tu kaya pun kadang ni ataupun pegah dengan bayang pun ada tentu yang tak jauh pergi malah tak teruk ke tengok tak jauh malah tak teruk ke bakal lah lain yang ke menaju dengan tetap dunia. Kelima maka kataku jangan kamu seru akan daku kepada barang yang tiada rida Allah baik kapakak lun bak barang yang hana rida ada Allah bak barang yang hana izin Allah hana senang Allah baik kapakak dan jangan kamu sakiti akan daku dan kah baik kamu sakit hati lun ternyata hanya dia berharap yang pemimpin apa maka menyakiti mereka itu akan daku berharap baik sakit hati yang dia berdemu maka aku tinggalkan akan mereka itu kaku tinggal hanamu dan kerjakan dengan kehendak diriku yang bakbun yang hana kita ada Allah baik dari bekah ternyata dibakar katanya bayang nang kita ada Allah olehnya baik tapi sakiti katanya ternyata ji rukam sakit hati katanya menjalan keluar kipan maka tak tinggal ibu yang salah kemudian tak kerjakan dengan kehendak roh itu mana kehendak roh lagi hun roh itu hanapu tak perih dari roh kata Sauri rahimahullahu ta'ala sedikitkan olehmu mengenal manusia
keun gadah dina ulama tasawuf. Nama lengkap itu Sufyan Tsauri. Mana guna Nabi? Tanya giyu kukureungeun. Han geubi leutak meungeun menyeungeun nyan cinta ke dunia. Tanya cikatif lale kedua tu. Mutamah lah merame ngon-ngon yang lale. Tapi-tapi leluh tu. Tapi-tapi usap tu. Nyan tak kurangi bek leutak tak mengon. Menyaburkan ukuran tak dumung semayang. Han tak demayak pun. Mutamah lah ngon yang gak leluh. Kan mukut hamdumeh, ngon semayak hamdumeli. Yang gara-gara ramai kan, pekat kuni, pekat kuni, tajuk kuni, tajuk kuni, berkat semayak bertemu, mukut hamroko. Gara-gara mutamah ngon yang leluh, ngon semayak hamdumeli. Nyan mian ngon mudanya, nyan tak kurangi benda ngon, karena dengan ngon ramai nyan sibuk ngurusan dunia. Dan tiada kusangka akan dikau melihat akan barang yang ku benci, melainkan daripada orang yang ku kenal akan dia. Hanya lupa damungan biasa yang bungun danyo bungun, yang kulale bungun, yang kutaki hati bungun, yang kukanjai pi bungun, yang kumale bungun, yang kutamong dalam neraka bungun. Ibu bungun. Kalau bukan dengan jemu, bola buia si buah dada, tak ceruh kepada si pisang abe. Suara mangan beda berjaya, ah aki masa kedanya ini pe, ya bama main karena ramengon, sedot dah banyak. Ya, anak aku yang bungun, bungun, menyakon ngon, hai dijut, hai turi, imturi le, imungon, imungon, kadau kajek kengon, ya kipun. Akhirnya rego, maka berlihat namungon yang hana manfaat. Silakan beramai ngon, mia dengan ngonnya mutamah kebaikan agama. Oh, dah ayah pun dengan namungon gaknya kaya kini. Nyangon lagi yang boleh ramah. Abah nadi pun bintim tanya. Oh ni ya Allah. Dengan kaitan yang nak katingan, kadang kadua tu. Anak tingan ni nak buat. Kadua kalau ni. Dengan ngon ke, hai oh anak dulu yang Umar kadua kalau mungkin anak ni buat katingan betul. Ya, dan saya kau ibarat truk tiga kalau bacit daripada anak truk lima tiga gara-gara kadua tapi nak ngon nak topingan. Maknanya biasa anda mengon dengan ngonji. Berdasarkan pengalaman penunggau merupuk, asai merupuk itu yang kau nak yang buat. Berusaha pinya itu yang urunya pinya itu yang tinggal pinya itu yang nyadu sahu ke mahim kala lorunya nyan hai pengurupuk roh ini kibit oleh ini yang biar merupuk ini itu yang kau nak duduk dengan yang oleh ini pada itu roh ini dengan itu yang katingat ke lah katanya nyoh hantar merupuk temukun itu yang yang mengomongan anak lingkungnya, gara-gara itu yang pekan, yang apa? Yang nak mengalir, gara-gara itu yang yang kehina rupa itu yang. Syair senantiasa aku selidiki atau selidikikan daripada segala hal manusia, maka tiada aku kenal akan manusia, melainkan aku jela akan mereka itu telah membalas Allah Ta'ala kebaikan akan tiap-tiap orang yang tiada aku kenal akan dia. Ya, jadi yang kedua, kalau tak tamungan yang mana manfaat nyargo. Tapi najib kadang-kadang urung yang mana tersangka. Urung tak pergi urungnya hana galak kita yang, tak pergi urungnya hana senang kita yang bungih kita yang, pada kita ke yang juk kebaikan kita yang, nyawa dalam kehidupan dia biasa menang, contoh menang, kita yang nangon tuh hat kita yang,
tapi ngonyan ulu bandu banyak melikut jih fitnah kaya omge enggak apa enggak ini om melikut tukang kuduk kaya ya hanar tangga na yang tak bodu na ulu jari buka apa aku kaya saya merokok nak tak buka apa tak pergi kaya enggak nyan bengi tetapi awatnya tanti enggak nyan yang bela kaya nyan yang bermanfaat ulung yang gedanya cila malah dah pergi gaknya urung-urung bahkan dah benci tetapi yang bantu gaknya gaknya urung gaknya benci urung lain yang paling gaknya hujau urung yang gaknya kasih sayang dah pergi gaknya yang bela rupanya gaknya tukang bilanya gaknya nyan urung nyan biasa gaknya mulik nyan di seluruh kalangan yang merasakan gaknya urung biasa menancit. Nah urung anak galak dia dia gaknya malah dia tu dah pegah-pegah padahal gaknya betul dia oleh anda urung lain paling tanya sayang om likut di pelaku dia yang paling berubah ngon-ngon guna ahwat dia muka got buat pegah-pegah ahwat dia berikut kai caci dia dan paling malah urung lain yang tanya okay? Ternyata yang bantu dia nyaku urung yang tanya pengin urung yang tanya saya kita lupa kita jangan kai bantu malah itim pelaku sebelum dah lanjut kita balik nak bertanya.